just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. Kami adalah seorang petualang yang bermimpi keliling Indonesia. Maka dari itu, dukung terus channel ini agar mimpi itu dapat terwujud. Halo sahabat YouTube, kita udah ada di mobil nih. Kita lanjut ke pelabuhan Padang Bai. Dari Padang Bai itu kita nyebrang dari Padang Bai ke pelabuhan Lembar Lombok. Kalau lihat di YouTube atau informasi di Google, estimasi perjalanan sekitar 5 jam. Untuk tiketnya 1 juta lebih. Oh ya, hari ini di Bali lagi hari raya Galungan, jadi sedikit macet tuh di depan. Warga Bali sedang keluar di raya Galungan. Thank you.
makan kupat tahu dulu. Sarapan pagi tadi Ondrek sama Radit udah sarapan pagi, saya belum. Nah, jadi kita sarapan pagi kupat tahu yang ada di jalan. Jalan apa, Mbak? Jalan apa? Bagus Mantra. Bagus Mantra. Jalan Mantra. Yang ada di jalan Bagus Mantra arah ke pelabuhan Padang Bay. Ada kupat tahu sama kelapa muda. Harganya berapa nih, Mbak? Harganya? Harganya? Ya. Hah? Untuk harga kelapa mudanya 7.000, kupat tahunya berapa? 15. Untuk kupat tahunya 15.000. Ya, ada di sebelah kiri arah jalan ke Padang Bay. Ini yang kelapa. Apa, Rom? Kamu kupat tahu ya lo? Kupat tahu gua, Pak. Ketupat tahunya 3 ya. Lanjut lagi telepon. Kita makan kupat tahu sama kelapa muda di tepi jalan. Itu kena 70.000, 15.000 kupat tahunya, 7.000 kelapanya. Tadi kita 2, jadi 7 kali 4 28, anggaplah 30. 30 tambah diskon dikit tadi, diskon 2.000 kalau enggak salah. Kita lanjut ke pelabuhan Padang Bay. Ini kalau di Jawa namanya bypass arah ke pelabuhan Padang Bay. Yang nyetir masih Om Jack, editor di belakang. Om Jack kebetulan dia enak katanya. Enak, Om? Enak. Pas sama lidah. Pas. Pas sama lidah ya, Om Jack. Nah, jadi kita makan ntar atau berhenti di pelabuhan atau gimana ntar lah. Pokoknya lihat situasi sambil mau upload video kita yang tayang di jam 3, soalnya ngejarin itu, soalnya jam 3 mau tayang. Oke, kita lanjut ke ini di lampu merah di simpang 5 ada patung perempuan. Kayak telunjuk sama telunjuk tengah, jadi arah ke ya, arah ke pantai ya. Atau di sobat YouTube yang tahu silakan komen itu patungnya di ujung situ. Ini simbol apa ya? Di simpang ini kita lurus arah ke pelabuhan Padang Bay. Nah, di atas tuh bagus tuh. Ada kayak puru di atas tuh. Di pura Satsangan Goa Lawan, jadi tempat tidak kebetulan hari ini hari raya Galungan ya. Itu puranya. Oke sahabat YouTube, kita udah memasuki gerbang ini daerah Pantai Wates Yehmar. Welcome to Karangasem, daerah Karangasem ya. Kita masuk daerah Karangasem. Karangasem, Bali. Halo sobat YouTube, kita tadi persiapan ke pelabuhan ya. Soalnya sekitar 7 menit lagi kita sampai di pelabuhan Padang Bay, Bali. Kita beli makanan, minuman, sama kita isi top up flash BCA aja. Cuma tadi di situ nggak bisa, sekalian ngambil uang di Indomaret. Ambil uang. Tadi rencananya kan mau
mau bayar cash, cuman kata si kakaknya yang tugas di Indomaret katanya sekarang di pelabuhan Padang Bay udah gak pakai cash, jadi pakai kartu mana? Pakai kartu e-tol. Jadi bayar pakai kartu e-tol ya. Sekitar 1 juta lebihan kalau gak salah untuk nyebrang ke Padang Bay. Kenapa mahal? Karena jarak dari pelabuhan Padang Bay ke Lembar dia lumayan jauh, estimasi antara 5 sampai 6 jam. Jadi untuk sahabat YouTube yang mau nyebrang, silakan persiapkan dulu tiketnya, KTP, vaksin, sama perbekalan, makanan. Soalnya kita lama di kapal, jadi kalau lapar tinggal makan aja. So, biasanya nih kalau makanan di atas kapal agak lumayan mahal. Oke, kita langsung lanjut ke pelabuhan ya. Kita sudah sampai di gerbang pelabuhan. Setelah pemeriksaan, pengecekan, ngasih tahu kalau bapaknya sekarang pakai kartu, saldonya harus 1 juta 100 sekian. Nyebrang ke kiri Nusa Penida itu. Oh, ini mana nih? Nah itu dia, kita ambil yang kanan Nusa Penida sebelah kiri dia. Selamat datang di pelabuhan Padang Bay. Nah ini untuk harganya, ini boarding passnya harganya Rp1.127.300. Nah kita antri di situ, kita antri sebelah sini dekat mobil hitam. Itu pelabuhannya, kita nunggu kapal. Tugasnya baik-baik, ramah-ramah. Kita langsung setiap kita masuk langsung masuk kapal. Kita udah mau masuk kapal, pelan-pelan ya. Apa-apa ikut. Ini berapa? Yang kuning ya. Yang kuning ada hijau sama. Nah, itu dia kita beli nasi sama ibunya. Murah harganya. Kita beli nasi ayam 10.000. Ya, keripiknya 5.000. Tambah aqua 10.000. Lebih murah dari pelabuhan Merak. Ya. Merak sama Bandung. Kalau di topnya tadi hanya sekitar 10.000. Kalau di Merak Banten dia ya, harganya sekitar 15.000, tapi ini murah. Ini untuk ruangan dalam ruangan ini, lampunya udah nyala, sudah mulai jalan. Tempat kapalnya bagus ya, ada sofa-sofanya gitu. Tuh, ada tempat jalan. Pokoknya tempatnya bagus nih dari kapal biasa, dan view-nya juga tuh. Dia di luar. Jadi nah, kita lagi random mengecek untuk perjalanan kita Jogja Bali. Kita bawa ke mana?
kalau mau beli ruang informasi, kalau mau beli apa-apa di situ. Ruangnya berasik. Di situ ada ruang ibu menyusui. Pintu keluar mau yang sampai di situ. Om, apa ya? Om, yang di situ tuh apa, Om? Ruang apa? Oh, yang di ujung situ ruang apa? Di luar. Di luar. Oh, kata Om Jack, ruang situ kosan. Ini duduk di sini adem. Oke, sampai itu kapan udah berangkat, ombaknya gede banget, goyangannya terasa banget. Enak banget, kita ngelewatin pulau-pulau. Sebetulnya ini di parkiran mobilnya, parkiran mobilnya nggak terlalu banyak ya, cuman ada mobil pribadi 6, terus ada truk sekitar 6 juga, jadi nggak terlalu banyak, sepi. Makanya tadi kita nunggu sekitar 1 jam setengah. Sesampai di truk lihat, itu ombaknya gede banget. Ombaknya gede banget. Kita udah sekitar 2 jam setengah di tengah laut. Itu bisa lihat sendiri ombak gede banget. Itu kita dapat sunset tadi. Tuh, bisa lihat sendiri tuh. Gimana kemiringannya? Miring banget kapal. Bentar lagi nyampe kan? Di sini tempat master station. Kita udah hampir 5 jam di kapal ya. Ombaknya lumayan gede. Yang di ujung itu tempat istirahat supir truk. Zaka Vlog.
cara subscribe, like, and share. Sampai ketemu di Pelabuhan Lembar. Kita sekarang keluar dari Pelabuhan Lembar. Kita lurus keluar ini, kita cari tempat makan. Sebenarnya ini ada tempat makan nih. Cuman parkirnya di mana ya? Atau kita keluar dari Pelabuhan Lembar aja dulu ya. Lalu kita cari makan. Di sini kita belok kanan ya. Kita arah ke Mataram. Makan apa? Nasi Padang. Nasi Padangnya sekitar 5 kilo dari Pelabuhan Lembar. Asli nasi Padang, enak rasanya. Namanya Rumah Makan Muaro Painan yang ada di Yosudarso nomor 88 Lembar. Rasanya enak. Bukanya dari jam berapa, Pak? Pagi. Paginya jam berapa? Jam 8 lah. Jam 8 udah buka sampai jam 10 malam. Terima juga pesanan. Terima pesanan, Pak? Iya. Terima pesanan. Bagi sahabat YouTube yang ada di daerah Lembar atau yang mau nyebrang ke Pulau Bali atau yang sesudah dari Pulau Bali yang bingung mau cari masakan Padang, ah, deket nih dari Pelabuhan Lembar. Silakan. Rumah Makan Muaro Painan. Oke, sampai itu setelah kita makan di Rumah Makan Muara Painan yang jaraknya sekitar 7 kilo dari Pelabuhan Lembar. Kita lanjut cari penginapan. Kita dapat di penginapan The Boren yang ada di daerah Kuta. Dukung terus channel kita, jangan lupa subscribe, like, and share. Kita lanjut ke Hotel Boren.